Negara-negara ASEAN dan Australia bekerja sama dalam penemuan vaksin COVID-19. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Lestari Priyansari Marsudi membeberkan hasil pertemuan virtual Special Asian Australia Foreign Ministers Meeting on COVID-19 yang digelar Selasa sore kemarin. Pertemuan virtual ini diadakan khusus untuk membahas upaya bersama ASEAN dan Australia dalam merespons situasi darurat kesehatan dan pemulihan pasca COVID-19. Berikut pernyataan Menlu RI Retno Marsudi. Pertemuan ini diadakan khusus untuk membahas upaya bersama antara ASEAN dan Australia di dalam merespons situasi darurat kesehatan COVID-19 dan pemulihan pasca COVID-19. Sejak COVID, para Menlu ASEAN, sejak pandemi, para Menlu ASEAN telah melakukan pertemuan dengan 4 mitra dialognya, yaitu ASEAN RRT, ASEAN Amerika, ASEAN Rusia, dan hari ini dengan Australia. Teman-teman, Australia telah bermitra dengan ASEAN sejak tahun 1974 dan merupakan mitra bicara pertama ASEAN. Australia telah menjadi mitra strategis ASEAN sejak tahun 2014. Dan sebagai mitra strategis, Australia sangat aktif bekerja sama dengan ASEAN di bidang perdagangan dan investasi, pendidikan, dan melawan kejahatan transnasional. Teman-teman media yang saya hormati, mengawali pertemuan, Sekjen ASEAN Datuk Lim Chok Hoi menyampaikan beberapa hal, antara lain menyampaikan briefing mengenai kerjasama ASEAN dengan para mitra bicara di dalam penanganan pandemi.